قال مؤلف هذا الكتاب القول السديد شرح جوهرة التوحيد للإمام الحجة حجة الإسلام إبراهيم اللقاني. بسم الله الرحمن الرحيم. Lima empat, ya. Lima dua. Alamnya. Berarti dari 51 anunya. Wa qauluhum qala radhiyallahu wa qauluhum inna salaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Ini wa qauluhum, ini perkataan Mu'tazilah. Sebelumnya kita berbicara tentang kasab dan irodah. Ya. Menurut ahli sunnah wal jamaah, manusia itu punya kasab. Ya. Punya kasab yang ditaklifkan. Ini suaranya dengung, kegedean ini. Tetapi walam yakun mu'athira, artinya tidak punya pengaruh. Ya. Kita diberikan oleh Allah kasab itu untuk untuk ditaklif, untuk dibebankan perintah, ya, ditakdirkan ketentuan-ketentuan Allah. Maka dengan kasab inilah manusia ditaklif, ya, dibebankan, diberikan perintah dan diberikan larangan. Tetapi walam yakun mu'athira, dengan kasab manusia ini tidak memberikan pengaruh untuk melahirkan perbuatan sendiri, karena menciptakan perbuatan tidak, perbuatan pun Allah yang menciptakan. Dan juga tidak majbur dan tidak ikhtiar. Seorang mukallaf tidak majbur, artinya bukan jabariyah, ya. Wala ikhtiar, dan tidak berarti dia bebas melahirkan perbuatan sendiri. Semua perbuatan kita, baik yang kita katakan di atas kemampuan kita atau di luar kemampuan kita, semuanya adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan adanya kasab itu, maka Allah taklif. Kalau kita berbuat baik, maka diberi pahala, dan pahala itu merupakan semata-mata karunia Allah. Kalau berbuat buruk, Allah siksa, dan itu semata-mata adalah
keadilan Allah. Kemudian wa qauluhum inna salaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu. Pendapat orang Mu'tazilah bahwasanya salah, ya, kebaikan, kesolehan, lawannya kerusakan. Seperti iman itu salah, kufur itu lawannya, sehat itu salah, kemudian sakit yaitu lawannya. Wajibu alaihi itu wajib ke atas Allah. Alaihi itu ke atas Allah. Kemudian zurun ma alaihi wajibu. Ini penulis kitab Jawharut Tauhid mengatakan zur. Apa zur itu? Dusta, batil, tidak betul. Ma alallahi wajibu. Tidak wajib bagi Allah. Artinya bagi Allah tidak wajib melakukan dan tidak wajib tidak melakukan. Karena Allah perbuatannya atas dasar pilihan, tidak ada yang memaksa. Itu sebab وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ. Allah, Tuhanmu yang menciptakanmu berdasarkan kehendaknya dan dialah yang yakhtar. Karena kalau Allah wajib gitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka berarti Allah tidak punya pilihan, tidak punya kehendak. Karena ada yang mewajibkan, berarti ittirari, Allah terpaksa. Sedangkan pada mula-mula menciptakan pun Allah mengatakan idza arada syai'a an yakula lahu kun fayakun. Syai'a yakni minal masyi'ah. Insya'a fa'al wa insya'a tarak. Kalau Allah mau, Allah lakukan. Kalau Allah tidak mau, Allah tidak lakukan. Bagaimana ada ayat wama min dabatin illa wama min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apakah ini berarti Allah wajib melakukan sesuatu? Karena tidak ada lata di muka bumi ini melainkan wajib atas Allah, kan begitu redaksi bahasa Arabnya. Namun maksudnya adalah janji. Allah berjanji, Allah menciptakan, Allah yang memberikan rezekinya. Nah itu. Namun orang Mu'tazilah mengatakan inna salaha wajibu. Allah memberikan, berbuat hal-hal yang salah, hal-hal yang baik-baik itu wajib. Itu. Alam yarau ilamahul atfala wa shibaha fahadhiril muhala. Tidakkah orang Mu'tazilah itu melihat? Alam yarau ini artinya tidaklah orang Mu'tazilah itu melihat, menyaksikan al-atfala kepada anak kecil. Ilamahu yang akan kesakitannya, keilamannya. Artinya
Artinya tidakkah orang mutajil itu menyaksikan anak-anak kecil terjadi sakit, terjadi musibah? Untuk apa? Karena anak kecil ada yang jatuh ke sumur, ketabrakan, kepotong tangannya, jatuh dari rumah. Belum ada dosa. Ya. Apakah itu satu kafarah? Wa syibhiha. Ya, atau serupa dengan ilam alam sakit seperti lemah, seperti gila. Ya. Kalau saja sifat Allah seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah, wajib melakukan kebaikan, sebaiknya Allah tidak melakukan hal-hal yang menyakiti anak kecil. Jadi orang Mu'tazilah itu mengatakan Allah itu melakukan yang baik-baik saja wajib. Kalau yang buruk itu bukan kehendak Allah, itu kehendak kita. Fahadhiril muhala, maka hati-hatilah. Ya. Dengan berpendapat bahwa Allah wajib melakukan kebaikan. Karena itu sesat, bukan muhal barangkali ya, mihal mungkin. Bagusnya fahadhiril mihala. Ya, artinya siksa. Karena itu berpendapat mewajibkan Allah melakukan kebaikan itu dhalal, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka yang benar wa jaizun 'alaihi khalqus syirri wal khairi kal islam wa jahlil kufri. Boleh bagi Allah. Makanya di dalam sifat 20 yang wajib kan sudah tuh. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul, yang 20 itu. Yang semua wajib. Tetapi selain itu jaiz. Artinya tidak wajib, itu bukan sifat wajib. Wa jaizun alaihi, boleh bagi Allah, ini sifat yang boleh. Ya. Khalqul syarri, Allah menciptakan wajib apa boleh menciptakan keburukan. Wal khairi, dan kebaikan. Bahkan ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahwa kehendak Allah kepada kebaikan dan kepada keburukan jais, boleh. Orang tsunami berapa yang mati itu? Apa kita katakan, wah kejam bener Allah? Gimana uang itu miliknya? Wah Allah zalim. Ya, anak kecil pakai kelindes mobil kan gitu. Anak kecil penyakit jantung kan ada ya, anak kecil demam berdarah mati, tsunami banyak kan, yang orang-orang baik-baik aja kan hanyut ke bawah ke laut kemudian mati. Kenapa? Ya karena milik Allah. Ya. Kamu bikin kue. Enggak jadi antar, biasanya bikinnya di apa namanya? Ya dirusak aja. Ya, ilok dikatain jahat banget loh. Ya. Kue udah jadi bagus-bagus dirusak.
punya sayang. Nah, kecuali ada orang bikin, kita hancurin. Nah, itu baru zalim. Nah, kita menyakiti orang, zalim. Karena bukan kita yang bikin. Orang tua aja merasa kalau marahin anak-anak gua, lu mau apa? Mau capek-capek beranakin? Kan ada di pengakuan, padahal tidak boleh. Sebagaimana Islam, ya, ini jawaban bagi Mu'tazilah tadi. Wa qauluhum inna salaha wajibu alaihi zurul ma'alaihi wajibu alam yarau ila mal atfal wa shibihha fahadhiril mihala. Dijawab, wa jaizun alaihi khalqu syarri wal khairi kal islami wa jahlil kufri. Wal khairi kal islam wa jahlil kufri, ya. Dan menciptakan keburukan, menciptakan kebaikan, contohnya seperti Islam. Ini misal kebaikan. Wa jahlil kufri itu misal bagi keburukan. Nah, itu dikasih kal islam, artinya Islam. Islam itu semua kebaikan lah, semua ketaatan. Ya. Dan jahlil kufri. Jadi baik buruk yang melakukan kebaikan, melakukan keburukan itu fi'lul ikhtiar. Jais. Bukan fi'lul ittirar. Kita, meskipun kita namakan itu adalah usaha kita, pilihan kita, atau kita katakan, wah, udah gak bisa lagi kita melakukan yang lain, emang kudu begini, terpaksa. Itu bukan ciptaan kita. Kedua-duanya ciptaan Allah. Ya, kedua-duanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Disebut kasbi. Kasbi itu apa? Ini akal. Itu kasbi. Iya, kasbi itu akal ini. Kan kita dengan adanya akal, kita dibebankan oleh Allah perintah taklif syar'i. Itu karena ada kasbi. Nah, kalau saya mengartikan kasbi itu kasaba, ya, memanfaatkan, mendapatkan manfaat, keuntungan dari sarana yang ada. Ya tak? Kita diberi oleh Allah sarana ini, fasilitas, mata, telinga, semua. Ya. Nah, akal, Allah berikan akalnya untuk memanfaatkan. Maka kasbi. Jadi bukan menciptakan perbuatan, bukan. Ya, meskipun kita katakan ini kita tak berdaya, kehendak Allah. Atau kita katakan ini memang atas pilihan kita. Kita yang memilihnya. Kedua-duanya adalah ciptaan Allah. Wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Maka menurut ahli sunnah wal jamaah katanya, wa wajibun imanuna. Artinya kita wajib mengimani. Wajib. Iman kita mewajibkan kita bil qadari, ya, percaya kepada qadar. Ya. Imanuna yakni nu'minu wa nusaddiq. Kami percaya, kami membenarkan kepada qadar. Nah, ada perbedaan definisi takdir antara Imam Asy'ariyah dengan Imam Al-Maturidi. Menurut Imam Asy'ariyah, takdir itu adalah Allah mewujudkan sesuatu, ya,
Ini takdir menurut definisi Imam Asy'ariyah. Allah mewujudkan sesuatu di alam nyata ini secara rinci. Ya, mewujudkan sesuatu di alam nyata. Artinya sudah nyata di sini. Ini namanya qadar. Dan yang terjadi ini akan sesuai dengan qada yang Allah tentukan. Jadi kita Asy'ariyah itu mengatakan qadar itu sudah terjadi, qada itu masih dalam catatan Allah. Nah, yang terjadi ini tidak akan menyalahi qada. Ya. Qadar ijadullah lil asya'a fi alami zuhur. Alam zuhur, alam nyata, alam zuhur. Sudah terjadi ini takdir. Nah, kita disuruh iman dengan takdir ini bahwa ini sesuai dengan qada-nya. Ya. Jadi enggak ada yang salah. Apa yang sudah jadi takdir, ya sudah terjadi, itulah yang terbaik bagi kita. Apa yang sudah takdir, sudah terjadi, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah yang Allah ingini. Maka kalau orang sufi mengatakannya begini, kamu mau tidak mengingini sesuatu yang Allah ingini untukmu? Mau, itulah takdir. Coba kalau sama orang kita cinta dengan seseorang, hormat kepada seseorang, rasanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang itu, bahagia sekali. Itu namanya cinta. Nah, orang yang cinta kepada Allah, apa yang terjadi pada dirinya itu. Ya, makanya orang sufi mengatakan, jika keinginanmu tidak terpenuhi, sebenarnya Allah menghendaki engkau mendapatkan apa yang Allah inginkan. Nah, maka apa? Ini perbedaannya sebaliknya. Perbedaannya sebaliknya. Al-Imam Maturidi mengatakan yang terjadi itu qada. Yang tercatat itu adalah qadar. Namun kedua-duanya percaya bahwa kita mesti iman kepada qada. Ya. Tadi kan kalau Imam Asy'ariyah kan qada itu ilmu Allah kan dan iradahnya kepada sesuatu. Kalau qadar ijadnya fi alami zuhur, wujudnya di alami zuhur. Ya. Sedangkan Imam Maturidi sebaliknya. Ya. Qada itulah yang terjadi. Qadar itulah yang ada di dalam ilmu Allah. Itu hanya perbedaan lafal. Makanya Imam Maturidi dan Imam Asy'ariyah itu banyak perbedaannya hanya lafziyun, tapi tujuannya sama. Seperti misalnya di sifat 20. Kalau Imam Asy'ariyah itu qiyamuhu binafsi. Tapi kalau Maturidi ya al-ghani katanya. Al-ghani. Ghani itu dia merasa cukup, tidak perlu kepada yang lain. Itu sama al-qiyam bin nafsi. Mana dulu? Maturidi dulu atau apa Asy'ariyah dulu? Ya, Maturidi dulu. Makanya Imam Abu Hanifah mazhabnya Maturidi. Kalau Imam Syafi'i mazhabnya adalah Asy'ariyah. Bukan duluan Asy'ariyah. Maaf, duluan Imam Syafi'i, tetapi mazhab ini adalah jalan pikirannya itu yang kemudian menjadi Asy'ariyah. Nah, jangan salah paham.
dan Maturidi itulah Hanafi. Ada hadis ya, yang mengatakan bahwa ada doa yang dapat merubah takdir. Sebetulnya begini, ada doa yang ditetapkan oleh Allah, ya, merubah apa yang telah Allah takdirkan. Misalnya, antum sakit. Sakit ini kan takdir, sesuai dengan qada, kan nggak bisa dirubah. Lalu ada yang telah dikodokkan oleh Allah, doanya si bulan menyembuhkan sakit ini. Nah, maka ini yang dikatakan doa merubah takdir. Padahal doanya sudah dicatat dalam kodoknya. Jadi bukan kita perang melawan takdir Allah, bukan. Nah, siapa yang tahu doa yang dikabulkan? Tidak tahu, itu yang tahu qada Allah. Nah, makanya semua berdoa, barangkali doa kita itu termasuk yang tertulis dalam qada, merubah sesuatu yang takdir. Kita katakan merubah itu kan sakit hari ini, besok sembuh, itu kan berubah. Padahal kodoknya hari ini sakit, besok sembuh, kodoknya begitu. Nah, doa merupakan sebab yang membuat sembuh, ya. Air memadamkan api, seperti begitu. Ya, kalau Allah enggak menentukannya biar selaut enggak padam, enggak mati, ya tetap saja. Nah, itu. Namun meskipun perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, sepakat bahwasanya ilmu Allah, ya, terhadap semua perkara itu sabiq. Apakah yang di dalam ilmu Allah oleh Imam Asy'ariyah itu qada atau oleh Imam Maturidi itu qadar? Ya, itu hanya perbedaan lafzi, bukan perbedaan makna. Kama ata fil khabari, sebagaimana ada dalam hadis Nabi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'min bil qadri khairihi wa syarrihi. Itu masuk ke dalam rukun iman yang ke-6. Ya, itu iman. Iman ini adalah asas berpikir, ideologi itu. Ya, iman dalam bentuk informasi yang kita terima dari Al-Quran dan hadis. Ini iman. Kita kan mendapat informasi, berita kan, dari Al-Quran dan hadis tentang Tuhan kita Allah. Dan yang menyampaikan berita-berita dari Allah itu malaikat. Kita percaya ada malaikat. Dan Allah mengutus Rasul. Kita percaya kepada Rasul. Ini asas. Asas berpikir nih yang kita terima nih. Ya. Allah menciptakan, Allah memelihara kita, ya. Ada malaikat-malaikat yang Allah jelmakan. Semua perbuatan yang Allah lakukan, apabila yang Allah sendiri lakukan, apabila Allah lakukan, maka Allah ciptakan itu malaikat-malaikat, ya, yang menjadi penyambung tangan, itu ciptaan mazhar. Seperti begini, Allah mau nyiptain orang,
brojol aja dari emak. Gitu. Maka yang melahirkan manusia itu emak. Ya, nyak. Ibu. Gitu. Siapa yang menciptakan hakikatnya? Allah. Nah ini yang ngejaga angin, yang megangin pohonan, yang kagak bikin runtuh langit, yang air mengalir dari atas ke bawah, dan mungkin saja ada dari bawah ke atas. Nah, itu semua Allah yang melakukan. Artinya malaikat tuh. Itu sebab kan malaikat ya, dikatakan punya akal, tidak punya nafsu. Memahami itu dari Allah, tapi tidak punya keinginan untuk menolak. Ya. Dia taat mutlak, itu disebut taat mutlak. Itu malaikat itu seperti itu. Wa minhu an yunzara bil absari lakin bila kaifi walan hisari. Di antara yang wajib kita imani juga, ya, dan ini sifatnya jaiz bagi Allah. Apa? An yunzor, dilihat. Ya, tapi wajib kita percaya bahwa kita melihat. Namun ini wa minhu, ini hu-nya kepada jaiz tadi. Wa jaizun alaihi khalqu syarri wal khairi kal islam wa jahlil kufri. Ya. Ini jaiz. Wa minhu, dan di antara yang jaiz yang boleh dari sifat Allah, ayn yunzar bil absar. Dilihat dengan mata. Ini boleh bagi Allah untuk dilihat dengan mata. Tetapi bila kaif, karena mungkin dipahami adanya melihat itu dengan mata, ya, orang menganggapnya begitu kan, padahal bukan. Makanya ada umpama begini, mata dengan melihat itu ya, diumpamakan seperti tauhid dan ibadah, iman dan ibadah. Iman kan percaya, percaya kelihatan enggak? Enggak. Ya. Tetapi ketika ada orang sholat, kata Nabi, pergi ke masjid. Nabi mengatakan saksikan itu iman. Karena iman enggak kelihatan. Tapi kalau mau di ekspresikan iman itu, yaitu ibadah. Nah, ibadah ini apa yang ingin dipraktikkan, apa yang ingin diekspresikan oleh ibadah? Iman. Kan? Laki-laki ingin menunjukkan cintanya kepada perempuan. Kalau diam baik, perempuan enggak percaya. Lah demen dia baik, enggak ngebeliin HP, enggak ngebeliin tape. Nah ketika dia membelikan sesuatu, perempuan kan, oh makasih bang, itu kan dia melihat cinta. Padahal yang dilihat adalah pemberian, cintanya enggak kelihatan. Iman kelihatan. Nah kalau sholat kelihatan. Nah, kita mendengar dengan telinga. Telinga kelihatan enggak? Kelihatan. Mendengar? Mata kelihatan. Melihat? Tidak kelihatan. Berarti melihat itu tidak perlu mata. Ya, mendengar itu tidak perlu telinga. Namun, Allah telah isbatkan melihat itu dengan mata. Dan
bagaimana cara yang terjadi kita sehari-hari melihat, mendengar dan lain sebagainya. Ya. Kita kan kalau ingin ditunjukkan situ tuh lihat tuh mana, mana lah kan mesti ada barangnya tuh. Kalau ada jisimnya, ada jirimnya, ada bendanya, oh baru melihat. Nah ini melihat ajza, sedangkan Allah tidak berjisim. Seperti paham. Seperti paham. Nah, saya terangkan begini, begini, begini sesuatu saya terangkan. Jika belum paham, maka masih belum terangin lagi. Udah. Apa yang dilihat tuh? Kan gak ada jisimnya, tapi kan melihat. Ya. Nah dia bisa menunjukkan begini kan maksudnya. Mungkin aja dia refleksikan dalam benda ini di sini, ini di sini. Begini kan? Ya. Itu namanya bila kaif. Bila kaif wala inhisar. Ya, apa wala inhisar? Dan tidak bisa dijadikan objek untuk melihat. Diliput begitu. Tadi itu mana? Situ mana? Mana? Nah, ini kan udah. Ya. Udah diposisikan menjadi apa? Sebagai yang dilihat, dipandang. Ini inhisar. Dan Allah tidak. Apa dalilnya? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu cerah. Ila rabbiha nadhirah. Melihat kepada Tuhannya. Dan itulah tafsir yang dikatakan oleh ulama lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah memberikan kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Surga itulah husna wa ziyadah, ulama menafsirkannya itu ru'yatullah. Ada pemberian yang dari Allah di atas surga itu ru'yatullah. Dan Nabi pun pernah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Ya. Nabi ketika ditanya, apakah melihat Tuhannya? Ya, seperti apa ya Rasulullah? Seperti melihat bulan. Dalam satu ketika Nabi mengatakan, oh seperti melihat matahari. Bahkan kata satu ketika Rasulullah mengatakan seperti bintang. Ya, ada yang lalu Nabi seperti awan. Bukan Allah awan, bukan Allah seperti bintang, bukan. Tetapi iman seseorang sebesar mana tingginya, sejelas itulah melihat Allah. Makin imannya bersih, luhur, tinggi, makin jelas melihatnya. Itu. Jadi yang melihat itu adalah Allah sebenarnya. Nah orang yang mempunyai banyak anugerah sifat-sifat Allah, maka ini konsep tasawuf bukan konsep mutakalimin ya. Konsep mutakalimin pokoknya Allah boleh dilihat gitu. Ya. Nah maka ulama-ulama ahli sunnah seperti Al-Imam Qadhi'iyan, ya, beliau mengatakan melihat Allah itu jaiz.
Dan ulama-ulama Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi itu juga mereka semua sepakat bahwa di akhirat nanti akan melihat Allah. Maka dalam ahli sunnah wal jamaah berarti melihat Allah itu dalilnya Al-Quran tadi itu. Dan hadis seperti yang dikatakan oleh Nabi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar ila akhirih. Itu sahih Bukhari Muslim. Nah, adapun Mu'tazilah mengatakan tidak, bagaimana dapat melihat Allah? Itu Mu'tazilah. Karena dalilnya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, katanya. Allah tidak dapat dilihat oleh mata. Dialah yang melihat mata. Wa huwal latiful khabir, Allah yang Maha Latif dan yang Maha Mengetahui. Namun ulama al-sunnah menjawab, itu kata la tudrikuhu, idrak. Idrak itu munhasar. Idrak makanya daraka itu kan kedapatan, dapat gitu. Jadi jika sesuatu di inhisar, dilihat oleh mata, itu idrak gitu. Mungkin tidak idrak tapi ru'yah bisa melihat. Karena makna ro'a itu bukan hanya melihat, berpendapat ro'a. Aro' kan beberapa pendapat. Melihat dalam tidur, ru'ya. Ya. Ra'aitu fil manam, maknanya aku mimpi, katanya kan gitu. Mimpi kan melihat. Jadi ketika bertanya bagaimana melihat Allah, itu mimpi. Kita tidur, mata merem. Nah, tapi melihat. Ya. Mimpi menangkap burung merpati. Nah, besoknya dapat calon istri. Namun yang dimimpiin mimpi nangkap tawon, jadi ditolak terus jadinya. Ya. Nah, ini wa minhu an yunzaru bil ibsari lakin bila kaifi walan hisari lil mu'minina iz bijaizin uliqat lil mu'minina iz bijaiz uliqat hadza walil mukhtari dunya sabatat. Ini lil mu'min, bagi orang mu'min, ya, artinya iz bijaiz uliqat. Ketika artinya iz bijaiz uliqat itu karena bijaiz dengan jaiz uliqat digantungkan, artinya melihat Allah, ya, bagi orang mukmin itu jaiz. Kenapa lil mukmin? Karena memang mukmin yang melihat, bukan kafir. Melihat itu imannya, makanya kan melihat Allah digambarkan seperti bintang, seperti bulan, seperti matahari. Bukan Allah seperti itu, tetapi imannya. Makanya lil mu'mini iz bijaiz uliqat, gitu. Maka di situ dikatakan mu'min. Berarti bukan kafir, bukan munafik. Ya. Tapi ulama ada yang mengatakan munafik juga mungkin melihat. Tapi munafik itu kafir. Tapi kalau kafir memang tidak ada khilaf bahwa dia tidak melihat Allah. Yang mukmin yang mukminat sama. Jadi enggak perlu disebut mukminat. Mukmin yang mukminat semuanya melihat. Bagaimana malaikat? Ya apalagi malaikat melihat. Boleh jin juga melihat. Jika sudah mukmin maka iman mukmin. Malaikat mukmin, jin juga mukmin, maka mukmin jin juga melihat.
Ini ulama berpendapat begitu. Di mana tempat melihat Allah? Di surga. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Itu husna maknanya surga. Ya. Allah. Kenapa izdijaiz uliqat itu? Artinya lil mu'min izdijaiz. Artinya melihat itu, ya. Artinya melihat Allah itu mu'allaqah uliqat bijaiz. Gitu. Artinya uliqat bijaiz, digantungkan kepada boleh. Nah, sesuatu yang digantungkan kepada boleh, boleh. Ya. Makanya pernah Allah berfirman kepada Nabi Musa kan, fa inistaqarra makanahu fasaufa yarani, kan gitu. Undur ilal jabal. Ya, karena Nabi Musa, ya Rabbi, angzur ilai, gitu kan. Ya Rabbi, aku ingin melihat kamu. Angzur ilai. Hari ini, angzur ilai, perlihatkan kepadaku, aku ingin melihatmu. Ya, kamu tidak akan lihat, lantarani. Tetapi angzur ilal jabal, lihat ke gunung. Fa'inistaqarra makanahu. Ya, jika memang gunung itu yang ketika engkau lihat masih ada, maka engkau akan melihat aku. Ternyata begitu dilihat, gunung hilang. Maka Nabi Musa tersungkur dan jatuh menjerit. Gimana itu? Kalau saya mengumpamakannya begini, dengan contoh proyektor kan. Di layar ini kosong. Coba nyalakan proyektor, muncul gambar. Oke. Muncul gambar itu. Lalu ya. Ini gambar ini pengen melihat yang dia dari mana asalnya. Ya kan? Kalau dia asalnya mundur cahaya tek ke mangkok, katakan alat yang memancarkan cahaya itu yang memunculkan dia, kan itu asalnya, artinya dari situ. Terus kemana? Ke klise. Itu kalau dia ingin melihat siapa yang memunculkannya, ya balik ke sini, kan nggak ada dia, yang ada klise. Namun Allah tidak menjadikan diri Nabi Musa sendiri sebagai objek yang dilihat. Kalau misalnya Allah mengatakan, aku ingin melihatmu ya Allah, lihat dirimu. Kalau engkau masih ada, engkau akan melihatku. Hilang kan? Susah kan, enggak bisa melihat. Tapi diumpamakannya ke gunung, paham enggak? Paham enggak, Pak? Jangan bangun-bangun dong. Ini otaknya kawin jadi nggak nyambung. Paham nggak, Pak? Nur, paham Nur. Waduh, capek man rumahnya Nur. Kan Nabi Musa ingin minta kepada Allah agar Nabi Musa melihat. Melihat itu kan munhasar, inhisar. Ya, seperti saya ngelihat ini. Kan ya. Betul-betul terpantau oleh mata tuh, enggak kemana-mana tuh. Nah. Kata Allah, enggak bisa melihat. Ya. Sekarang gini dah, kata Allah. Kalau emang pengen melihat mah, gitu kan. Lihat ke gunung tuh. Fa inistaqarra makanahu. Kalau gunung berada di tempatnya, fasaufa tarani, maka engkau akan melihatku. Nabi Musa melihat gunung. Hilang gunungnya.
dia menjerit jatuh. Atau kamu berdiri di pohon mangga. Pohon mangga kan gede. Kita enggak percaya bahwa ada benih mangga biji. Ya. Emang biji mangga ada? Nah, kita berdiri di batang yang dari mana batang pohon asalnya? Dari biji mangga kan. Kalau kita pengen lihat bijinya di pohon ini yang hilang ke biji, gitu maksudnya. Ini mangga ini, pohon ini bener gak asalnya dari biji? Gue pengen lihat bijinya dia. Lu udah gak ada, udah jadi mangga. Gak kelihatan. Nah, kalau pengen lihat ya, pohon mangga yang gede ini asal bijinya ya, mundur ke belakang seolah-olah set, biji mana pohonnya? Enggak ada, dan berarti dia melihat biji ketika enggak ada itu. Nah, maka saya mengumpamanya seperti proyektor itu, muncul gambar kita. Ya. Gambar di layar kan muncul gambar tuh. Gambar ini pengen lihat dia dari mana keluarnya ini? Lah bagaimana mau ngelihat? Dia udah di sini. Kalau mau ngelihat ya dimatiin kan dia berbalik ke sini. Set, enggak ada kan? Nah, itulah kenapa makrifat aulia itu ya, makrifat itu kan tahu. Ya, makrifat kepada Allah itu adalah menyaksikan bahwa dia tiada, semuanya dari Allah. Itu namanya fana. Itu. Nah, setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika Rasulullah dan kemudian setelah Rasulullah ya, enggak perlu lagi ada kambing hilang karena mau melihat Allah. Ya. Monas hilang karena mau melihat Allah. Ya. Itu melomba jin ya. Berhebat-hebat itu mah. Ya. Begitu di Indonesia korupsi hilang kan itu. Ya, enggak ada. Namun ya, melihat Allahnya dia sudah menyaksikan dirinya bahwa dia tidak ada. Karena yang dia lihat semua yang ada diri yang ada pada dirinya itu dari Allah. Jadi dia melihatnya Allah, tidak melihat dia. Ya, itu makrifat. Jadi melihatnya Allah, tidak melihat ada dia. Ya, ada aku, tidak. Hadza artinya pahamilah ini. Walil mukhtari dunia sabatat, dan walil mukhtar, siapa mukhtar? Dan bagi nabi ya, artinya kalau bagi orang mukmin melihatnya uliqat ya, bergantung ya. Tetapi bagi nabi walil mukhtar, dan bagi nabi dunia, melihat Allah di dunia ya. Nabi kan seger buger Isra Mi'raj ya, badannya jasadnya ke Sidratul Muntaha, turun lagi dia melihat Allah sudah ya. Dan nabi melihatnya yakzotan di dunia dalam keadaan jaga. Makanya kata Nabi, li waktun, aku ada satu adegan ya, satu jeda, satu tampilan ya, yang tidak diliput oleh langit dan bumi, oleh nab, oleh wali dan para malaikat. Aku punya waktu itu. Aku bermalam di sisinya dan makan dan minum.
itu ilustrasinya, artinya dia melihat Allah. Dan para pewarisnya daripada aulia melihat Allah. Ya. Namun wali melihat kepada nabi, nabi melihat kepada Allah. Apa maksudnya wali melihat kepada nabi? Akhlak-akhlak nabi yang kita warisi, yang kita miliki, yang kita inginkan untuk mendapatkannya dan kita mendapatkannya, maka kita melihat Allah dengan sifat-sifat nabi itu. Dan nabilah yang melihat Allah. Maka jika ada seorang selain nabi mengaku bahwa dia melihat Allah di dunia secara jaga, itu sesat bittifaqil ulama. Bahkan sebagian ulama yang mengkafirkannya. Ya. Ulama pun berikhtilaf tentang Nabi melihat di malam Mi'raj ya, dengan mata kepalanya. Ya. Namun yang rajih menurut kebanyakan ulama bahwasanya Nabi melihat di Mi'raj itu dengan mata kepala Nabi itu sendiri. Ra'aitu Rabbi bi'aini ra'si. Aku melihat Tuhanku dengan mata kepala. Ya kan Nabi Mi'raj dengan jasa-jasanya. Ya. Allah. Bagaimana tadi, apakah wali juga melihat? Kaul yang rajih itu tidak terjadi. Ya, tetap yang benar melihat itu hanya di dunia ini, hanya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sifat Nabi, sifat Allah yang wajib dan yang jaiz. Ya. Nah, kemudian baru ini iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sifat-sifatnya. Ini pun merupakan sifat jaiz bagi Allah. Ya. Jaiz juga bagi akal. Bahwa Allah mengutus semua para rasul. Bukan Allah wajib mengutus, tidak boleh. Ya. Mengutuskan merupakan perbuatan Tuhan. Perbuatan itu kan dari sifat. Dan sifat mengutus boleh. Kecuali mendengar, melihat, bicara. Ada, berdiri sendiri. Begitu. Ya, itu baru wajib. Kita enggak boleh, Allah kayaknya enggak ngedengar, waduh. Apalagi kita mengatakan ini mah antara kita doang, jangan bawa-bawa Allah. Itu bisa kafir. Gimana enggak bawa-bawa Allah? Ya. Wa minhu, dan di antara yang boleh, irsalu jami'ir rusuli. Wa minhu irsalu jami'ir rusli. Ya. Tuntutan syair. Wa minhu irsalu jami'ir rusli fala wujuba bal bi mahdil fadli. Makanya bi fadlillah Allah mengutus para rasul. Seperti memberi rezeki min fadlillah. Karena ada yang tidak Allah bagi. Ada yang tidak Allah kasih rezeki. Ada yang Allah kasih. Dan di antara yang boleh, baik menurut apa akal, ya, tetapi ini jaiz menurut akal tentunya ya, di dalam hak Allah ini mengutus semua rasul ya. Sebetulnya yang ingin diterangkan adalah iman kita kepada rasul, tapi secara akidah yang dijelaskan bahwasanya rasul itu diutus ya, oleh Allah. Artinya Allah lah yang menciptakannya. Pala wujuba, maka tidak wajib.
Ya, artinya kita mesti mengetahui bahwasanya Allah mengutus Rasul itu merupakan sifat jaiz Allah. Ya. Boleh Allah tidak berbuat, boleh atau boleh Allah berbuat. Itu namanya jaiz. Ya, tidak wajib. Kenapa? Karena ini harus dinyatakan. Karena orang Mu'tazilah mengatakan wajib. Karena orang Mu'tazilah mewajibkan kebaikan dari Allah, maka berarti Rasul merupakan sesuatu sifat wajib bagi Allah. Itu Mu'tazilah. Itu sebab orang yang cenderung menunggu kebaikan, menunggu apa namanya datangnya kejayaan, kemenangan, menunggu-nunggu sesuatu yang datang nanti dari langit. Nanti di kampung ini nih katanya ada yang akan datang, yang akan memajukan kampung ini dia. Itu otaknya rusak itu. Kenapa jadi menunggu-nunggu? Nanti akan datang, bukan dia yang melakukannya. Bukankah datangnya kepemimpinan yang baik itu untuk orang-orang yang baik? Saya sering mendengar tuh di mana-mana tuh. Ya bukan hanya di Indonesia saja. Di Banten misalnya mendengar, nanti Banten ini akan jaya jika datang seorang yang bla 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 bla. Jadi nunggu aja, nengok ya, orangnya ngapa-ngapain. Di Cirebon juga begitu, nanti pada waktunya sudah diucapkan dulu oleh Kanjeng Sinuwun Sarip, nanti akan datang. Itu sebetulnya kecenderungan akal yang lemah. Sama dengan orang Yahudi, nanti akan datang Nabi, nanti akan datang Nabi. Begitu datang Nabi ditolak sama dia. Nah, orang-orang yang ya, apa namanya, yang khurafat ini khurafatnya. Kalau datang orang yang disifatkan, dibayangkan oleh dia datang, itu dia yang bunuh. Karena yang datang baik, dia tidak baik, bagaimana mau nerima? Jadi jika kita ingin kehadiran satu pimpinan yang baik, kita menyiapkan diri untuk baik. Kalau tidak, tidak. Ya. Kita menunggu-nunggu datangnya nanti seseorang yang akan memperbaiki dunia ini, memperbaiki kota ini. Dia tidak mempersiapkan diri untuk menjadi baik. Maka jika datang pun orang yang ya, dewa yang disangka bahwa ini nih baik, ya, jika dianya tidak baik, ya, orang-orang ini tidak baik, maka dia menolak. Jadi jika ingin diutus oleh Allah orang yang baik, kita mempersiapkan diri untuk baik. Contoh memilih pemimpin, kita ngarep-ngarep pemimpin yang baik. Gimana caranya? Karena yang memilih pemimpin yang baik adalah orang baik-baik. Nah, kalau orang-orang yang gak baik-baik, milihnya, milih siapa? Misalnya calon lurah. Ada lurah tukang adu ayam, ada lurah tukang sembayang. Orang yang di rakyatnya tukang adu ayam, milih siapa coba? Tapi ngomongnya nanti akan datang lurah yang akan memperbaiki kampung, dia yang adu ayam baik. Nah, kalau yang datang yang akan memperbaiki, gak bakal bisa baik. Karena dianya tidak baik. Ya. Ini disebabkan akalnya rusak, tidak ada ilmunya. Itu. Jadi penuh dengan khurafat, penuh dengan mitos. Apakah dia ini orang baru Islam? Lah bukan, orang udah blongkotan Islamnya. Iya. Karena
Islamnya hanya budaya, Islamnya hanya tradisi, jadi hampir sama kelakuannya seperti Buddha. Gitu. Nunggu, artinya dia menginginkan orang yang akan menolong negeri ini, menolong tempat ini, menolong daerah ini, mesti sama seleranya dengan dia. Ya, sama-sama nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, sama ahmak. Ya, kata Rocky Gerung, dungu itu. Dia menginginkan pimpinan yang bisa merubah tapi sama wataknya dengan dia. Gimana? Makanya itu ada ungkapan, kalau kita, kalau suatu rakyat, suatu komunitas tidak memperbaiki dirinya, tidak akan datang orang yang akan memperbaiki negerinya. Tapi kalau orang itu memperbaiki dirinya, akan datang. Itulah makna innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah memberi yang baik kalau dia baik. Kalau enggak baik, Allah enggak memberi yang baik. Gitu. Karena kalau tidak memperbaiki, diutus yang baik, dibunuh. Ya, dibuang. Dan itu kisah Bani Israel tuh berabad-abad begitu. Kita ingin punya pemimpin yang baik, kita ingin punya kampung yang baik, kita ingin punya negeri yang baik. Berdoalah kepada Allah dan rubahlah pribadi kitanya. Nanti datang yang baik, artinya kita akan menerima. Sebetulnya mungkin saja Allah mengutus yang baik-baik itu, tetapi dibunuh terus. Apa dibunuh? Ya ditolak. Tidak dipilih. Itu ayat Al-Quran begitu semua. Nah, karena rakyatnya tukang judi, rakyatnya tukang adu ayam, pengennya pimpinannya yang begitu. Tapi mitosnya, khurafatnya berharap-harap ada yang memperbaiki negeri ini. Paham ya? Ini untuk menolak pemikiran Mu'tazilah yang berdasarkan dari akal yang rusak. Makanya orang Ahli Sunnah mengatakan Rasul itu diutus tidak wajib bagi Allah sifatnya, tapi jais. Jais. Bimahdil fadl, semata-mata karunia. Karunia itu memberi dari sedikit harta yang dia miliki terlalu banyak, itu namanya anugerah. Walakin bidza imanuna qad wajaba pada hawa qaumin bihim qad laiba. Akan tetapi ya, yang seperti dikatakan, adanya jaijat-jaijat itu, adanya sifat-sifat boleh bagi Allah, itu wajib diimani. Bukan tidak wajib, tetapi wajib diimani. Bidza imanuna qad wujiba. Wajib secara syara beriman kepada Allah mengutus para rasul. Tapi Allah sifatnya jaiz mengutusnya, tapi kita wajib mempercayainya bahwa Allah jaiz mengutus para rasul. Ya. Pada hawa qaumin, buang, tinggalkan. Hawa itu pendapat yang berdasarkan hawa, satu golongan ya, di mana mereka dengan hawa itu bermain-main. Siapa? Mu'tazilah, ahli filsafat, dan Barahimah, Brahma itu, dan lain-lain. Itu adalah merupakan
itu orang-orang yang jatuh ke bid'ah dan jatuh ke maksiat. Sebetulnya apa yang menjadi pemikiran ya, saudara-saudara kita yang mengaku salafi juga, itu sebetulnya terjebak kepada lubang yang sama di mana Mu'tazilah jatuh ke situ. Pakai akal juga. Makanya bagi mereka, saudara-saudara kita itu minas salafiyin al-mutaakhirin mengatakan melihat Allah itu tidak wajib, karena Allah tidak bisa dilihat, kan jatuh ke lubang yang sama karena meninggalkan tasawuf, memahami Allah dengan rohani, dengan anugerah Allah di dalam batin. Naqif huna walhamdulillah al-fatih.